kalian bisa lihat ya kalau like-nya ini bertambah beneran ya teman-teman. Oke, buat kalian yang mau tahu caranya gimana tambahin like gratis, kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai habis. Aku bakal ngejelasin ya teman-teman caranya kayak gimana. So, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, di sini kalian bisa buka dulu Instagram kalian. Nah, misalkan aku pilih postingan yang ini dan kalian bisa lihat kalau like-nya ini cuma 11 ya. Kalian pilih titik 3 di atas dan kalian pilih salin tautan. Setelah itu kalian bisa langsung aja buka Google Chrome atau Google. Nah, kalian bisa ketikkan ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa web, kalian pilih web yang pertama. Nah, yang kayak gini ya. Yang bacaannya suka Instagram gratis, kalau udah kalian bisa scroll aja ke bawah. Sampai kalian nemuin salin tautan, nah yang ini. Kalian salin di situ atau kopas di sini, tautan yang tadi. Setelah itu kalian pilih yang ini, saya bukan robot. Kalau misalkan udah, kalian pilih menyimpan. Nah, nanti otomatis bakalan diproses kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan udah kayak gini, berarti udah kekirim. Kita coba aja lihat di Instagram. Kita coba lihat ya teman-teman, apakah like-nya ini bertambah atau enggak. Kita coba ke Instagram. Kita lihat postingan yang tadi ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau misalkan like-nya ini udah bertambah, kita coba ke notif. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman kalau ini ada notifnya, kalau banyak yang menyukai postingan kita. So, buat kalian yang pengen aku lebih banyak buat konten kayak gini, kalian bisa langsung aja komentar di bawah. Jangan lupa sertakan username IG kalian ya teman-teman, biar banyak yang kepo sama Instagram kalian. So, segitu dulu tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.